ke lurus bapak kalian semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membawa tujuan untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya, ada 6 zodiak yang hokinya bagus banget di bulan Oktober 2023. Kamu termasuk atau tidak, nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalin pribadi ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, dan keuangan kalian, pengen nanya ke saya, kok aku sama dia cocok nggak? Kok aku sama dia bakal nikah nggak? Silahkan DM ke saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian bingung cara menyelesaikannya seperti apa ya. Kok aku tuh pengen cerai tapi kayak masih sayang, tapi kok kayak masih takut anaknya nanti dibawa dia dan sebagainya. Misalnya mau nanya-nanya ke saya, pengen curhat silahkan DM ke Instagram saya ya. Dan yang nggak punya IG silahkan WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya, sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau udah subscribe ya, 6 zodiak yang hokinya bagus banget di bulan Oktober ya, yang menuai hoki yang luar biasa, banyak keberuntungan dalam hal usaha, dalam hal percintaan, nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya tentunya ya. Oke, dan tentunya nanti kita akan ambil satu persatu, kira-kira kamu termasuk ataukah tidak ya. Saya acak dulu ya, saya acak dulu kartunya, saya acak dulu, dan tanpa berlama-lama saya akan ambil di kartu yang pertama. Kira-kira kartu apa yang akan saya ambil dan yang hokinya gede ya. Di kartu yang pertama, zodiak ini tipe karakter zodiak yang orangnya ini sangat pekerja keras banget ya. Dia tipe karakter orang yang paling pantang menyerah, karena dia itu tipe karakter yang ambisinya tinggi. Orangnya ini pemberani ya, dia orangnya berani gitu ya. Dan to the point apa adanya orangnya, nggak suka dibuat-buat gitu. Suka ngomong suka, enggak ngomong enggak gitu ya. Orangnya tipe karakter yang suka kebersihan dan suka kerapian. Dia tuh nggak suka kotor, kusut, lecek, berantakan, acak-acakan, paling nggak suka. Dia egois orangnya, keras kepala ya. Pengennya menang sendiri, pengennya dingertiin gitu. Orangnya cemburuan kalau sama pasangan, tapi kalau dicemburin balik dia tuh kayak nggak mau gitu loh ya. Ya memang egois, tapi terawangan saya, hoki kamu gede di bulan Oktober, mungkin kamu bakal ada usaha yang bagus, mendapatkan tawaran bagus, finansialnya bagus, atau mungkin juga kamu mendapatkan pasangan atau momongan yang belum dapat momongan ya. Yang single-single bisa juga hoki mendapatkan pasangan juga bisa ya. Terawangan saya di kartu yang pertama ada Capricorn. Capricorn tuh kamu bagus banget hokinya di bulan Oktober ini ya. Jadi akan ada hal-hal positif yang akan datang sama kamu ya. Kita akan lihat lagi di kartu yang kedua kamu termasuk atau tidak. Saya acak dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya ya. Zodiak ini tipe karakter zodiak yang orangnya pekerja keras dan humoris ya. Orangnya penuh canda tawa dan pandai membawakan suasana. Pandai membawakan suasana itu kalau pasangannya lagi bete, jenuh, dia itu bisa menghibur, bisa ngajak ngobrol dengan baik gitu ya. Orangnya murah senyum dan dia ada sisi egoisnya juga ya. Ada sisi keras kepalanya juga gitu ya. Kadang pengennya dingertiin sama pasangan gitu ya. Kadang-kadang nyebelin gitu ya. Dan dia tipe karakter zodiak yang memang orangnya ini plin-plan. Hari ini A, besok bisa B. Dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya dia aja gimana gitu, karena moodnya itu nggak stabil, naik turun. Dia orangnya cepat emosi tapi cepat memaafkan, mudah marah tapi mudah memaafkan. Dan dia tipe karakter orang yang memang suka berteman dan ambisius. Kalau udah pengen sesuatu, harus tercapai, pengen sesuatu harus terlaksana gitu. Dan terawangan saya juga sama, bakal ada hoki besar ya, hoki keberuntungan dalam asmara maupun kerjaan kamu ya. Di bulan Oktober siap-siap, di sini ada Gemini. Gemini juga termasuk akan ada hoki yang bagus buat kamu di bulan Oktober 2023 ya. Keberuntungannya bagus karena setiap bulan pasti hokinya berbeda-beda ya. Satu orang sama orang yang lain itu beda, kadang-kadang zodiak ini sama zodiak lain kadang-kadang juga beda. Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, dan keuangan kalian, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Dan yang nggak punya Instagram, pengen curhat langsung, pengen dilihat kartunya, oh aku sama dia cocok nggak, pengen diramalkan pribadi ke saya, bisa ke WA ya, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya.
Oke, saya lanjutkan lagi di kartu berikutnya dan tanpa berlama-lama yang hokinya bagus ya di bulan Oktober. Zodiak ini tipe karakter orangnya ini berjiwa pemimpin. Orangnya ini tipe karakter yang secara pemikiran itu cerdas dan berjiwa pemikir. Dia tuh orangnya gampang kepikiran, bahkan sama hal sepele pun dia tuh orangnya gampang kepikiran ya. Gampang memikirkan sesuatu hal yang gak penting untuk dipikirin pada dasarnya. Orangnya perasa, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati ya. Dan orangnya juga mudah memaafkan ya. Orangnya tipe karakter yang suka bersih juga, suka rapi juga ya. Apalagi kalau misal mau ketemu orang, waduh dandan gitu ya, pakai baju juga harus diperhatikan bajunya, aduh cocok gak ya gitu ya, suka ngaca kayak gitu ya. Dan gambaran saya, hoki kamu bagus di bulan Oktober, banyak keberuntungan, banyak pemasukan, dan akan ada hal-hal positif yang akan kamu dapatkan. Di sini ada Virgo, kamu termasuk juga akan ada hoki yang besar buat kamu di bulan Oktober ya. Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya, kamu termasuk ataukah tidak. Oke, saya cek dulu kartunya, nanti kita akan lihat di kartu yang berikutnya yang hokinya bagus di bulan Oktober ya, yang banyak keberuntungan ya. Zodiak ini tipe karakter, zodiak yang orangnya ini pekerja keras dan pantang menyerah. Orangnya sangat ambisius, ambisinya tinggi sekali ya. Orangnya ambisius, pekerja keras, pantang menyerah, dia orangnya mandiri dan nggak pernah mau ngerepotin orang lain. Dia tuh mandiri banget ya, jadi kalau misal ada orang itu mendingan kayak dia direpotin daripada ngerepotin gitu prinsipnya. Dia orangnya bertanggung jawab ya, secara apa namanya materi dia tuh menafkahi banget gitu, apalagi kalau cowok gitu ya. Orangnya pekerja keras dan gigih gitu ya. Pekerja keras dan gigih. Orangnya emosinya nggak stabil, moodnya juga nggak stabil, naik turun. Kadang emosian, kadang enggak. Kadang moodnya tuh kayak suka marah, kadang enggak, kadang baik, suka ngasih kejutan, seperti itu. Nggak menentu gitu ya. Tapi dia orangnya sangat pekerja keras banget dan berani mencoba sesuatu hal baru. Dan orangnya berjiwa petualang. Jadi nggak suka diatur, nggak suka dikekang, seperti itu. Dan terawangan saya, hoki kamu bagus di bulan Oktober. Banyak keberuntungan, banyak hal-hal positif yang akan datang sama kamu. Hoki ya, keberuntungan. Kamu nggak ngelamar-ngelamar, nggak keterima dari kemarin-kemarin, bisa juga di bulan Oktober akan keterima karena hoki gitu ya. Walaupun pesaing kamu berat-berat, ternyata kamu lolos misalnya kayak gitu, misal ya. Dan di sini ada Scorpio, kamu termasuk juga akan ada hoki bagus buat kamu di bulan Oktober ya. Lanjut lagi di kartu berikutnya tanpa berlama-lama karena ada 6 ya. Zodiak ini tipe karakter yang energik dan agresif. Orangnya berjiwa petualang ya, humoris juga ya, suka ngelucu gitu ya. Orangnya menyenangkan kalau diajak ngobrol. Tapi egonya juga ada, keras kepalanya juga ada gitu ya. Wawasannya luas dan orangnya suka belajar hal baru ya. Orangnya bukan tipe karakter yang pemalas. Kebanyakan zodiak ini orangnya rajin ya. Tipe karakternya rajin, cuma kadang-kadang secara perasaan juga gampang sensitif gitu, gampang tersinggung gitu ya, gampang sakit hati gitu kalau diomongin sama orang dan sebagainya. Tapi terawangan saya, kamu hokinya bagus di bulan Oktober. Siap-siap, di sini ada Aries. Aries, kamu akan hoki bagus di bulan Oktober ini ya. Oke, lanjut lagi di kartu berikutnya ya. Saya cek dulu kartunya tanpa berlama-lama, langsung aja di kartu yang berikutnya. Zodiak ini tipe karakter yang berkarisma. Orangnya cool, nggak banyak ngomong tapi banyak bekerja. Sedikit bicara dan banyak bekerja. Dia tipe karakter zodiak yang memang orangnya ini kalau pengen sesuatu tuh direncanakan gitu loh. Direncanakan dulu, diplanningkan dulu gitu ya. Dia orangnya ini susah move on. Kalau misalnya udah sayang sama seseorang, sayang banget. Bahkan kalau mau pindah ke lain hati, dia itu kayak mikir panjang, butuh pengenalan yang panjang, butuh waktu yang panjang untuk bisa mengenal orang baru ya. Dan dia tipe karakter orang yang memang sedikit bicara dan banyak bekerja karena orangnya cool gitu. Tapi terawangan saya juga sama, hokimu bagus, keberuntungan kamu bagus di bulan Oktober. Menurut terawangan saya, di sini ada zodiak Leo. Leo juga termasuk kan ada hoki bagus buat kamu, baik soal kerjaan maupun soal asmara ya. Kamu nggak dapat jodoh dan ternyata di bulan Oktober dapat jodoh, itu juga hoki ya. Namanya hoki itu bisa datang kapanpun dan dimanapun ya. Itulah tadi ada 6 zodiak, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen ya, karena kalau kalian ngebocorin di komen akan membuat orang lain jadi nggak nonton ya. Oke, dan buat kalian sekali lagi yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga dan keuangan, silahkan DM ke sini ya, Instagram saya @marcelwen. Dan yang nggak punya Instagram, silahkan WA di 0878-9947-1009 ya, ada di kolom deskripsi ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe. Nama saya Marcel Wen, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sukses selalu buat kalian ya.